kita kesulitan dalam berkomunikasi. Masa dari kecil diajak komunikasi dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Allah menciptakan semua manusia untuk lahir di dunia. Itu Allah yang menginginkan kita terlahir di dunia. Allah menciptakan kita dititipkan pada orang tua. Itu yang menghendaki Allah, bukan kita sendiri. Yang menitipkan kita lahir di Indonesia itu Allah. Jangan dicacat. Ya, apapun yang mencacat orang yang lahir, berarti lahir di sini, berarti orang itu wajib diusir. Pertahankan tanah airmu, pertahankan apa yang diberikan Allah, ditakdirkan oleh Allah terhadap kita, terhadap masyarakat kita, terhadap bahasa kita, terhadap tanah air kita, terhadap persatuan kita. Jangan pernah memperbolehkan orang mencacat walaupun bahasamu, walaupun kebiasaanmu, itu dilindungi oleh negara. Kesepakatan dari leluhur kita tentang berdirinya negara itu bukan tanah, air, dan kekayaan semuanya itu diberikan negara, bukan. Harus tahu sejarahnya. Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Sahrir, Tan Malaka, Sudirman, Ahmad Yani, dan lain sebagainya. Itu semua mengkonsep sebuah negara. Setelah itu ditawarkan, bagaimana kalau seperti ini? Ada undang-undangnya, aturan-aturan yang sudah dibakukan. Termasuk agama, termasuk kebebasan kalian. Leluhur kita itu menjaga kebebasan, apa yang terbiasa, bukan diharapkan. Bukan di luar negeri kan. Bahasamu dilindungi oleh Tuhanmu, oleh negaramu, oleh leluhurmu, lewat apa? Lewat kesepakatan yang telah ditetapkan menjadi undang-undang. Setelah itu, leluhurmu, leluhurku, menyerahkan secara aklamasi, secara kesepakatan. Jadi ada kesepakatan politik antara leluhur kita dengan pemangku pemerintahan pada saat itu yang mendirikan negara. Apa? Tanah, air, kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasakan, boleh dikuasai negara. Karena untuk apa? Murni untuk kemakmuran rakyatnya. Murni. Nah, negara itu, pemangku pelaksana negara itu dari oleh rakyat. Itu sudah diberikan gaji, diberikan fasilitas, diberikan tunjangan, diberikan kecukupan. Setelah itu disuruh melaksanakan undang-undang untuk kemakmuran rakyat. Jadi mereka itu pelaksana tugas bagi warga masyarakat yang hidup di Indonesia. Apa tugas-petugas itu? Jadi kalian itu bukan hamba dari mereka. Kalian itu mewarisi tanah air. Bukan sebagai hamba dari pemerintah, tapi
yang dilayani oleh pemerintahan itu ya rakyat seperti kalian itu. Jadi harus jelas dong sejarahnya. Tuh, leluhur kita itu menyepakati karena adanya undang-undang itu jelas. Pancasila itu yang melaksanakan pemerintah, rakyat mendukung. Bukan rakyat yang melaksanakan, pemerintah yang mendukung. Bukan. Dasar negara. Loh, Pancasila ketuhanan yang esa itu yang melindungi pemerintah. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang melindungi pemerintah. Kita dilindungi, dilaksanakan yang melaksanakan. Persatuan Indonesia itu pemerintah yang wacana-wacana untuk keyakinan, wacana-wacana untuk kemanusiaan agar saling memanusiakan manusia. Wacana-wacana untuk tetap bersatu itu negara yang melaksanakan. Kita yang memilih, leluhur kita memilih mereka untuk melaksanakan dari kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk fasilitas mereka. Bukan dari pajak juga. Kalau pajak sedikit, tapi secara kesepakatan, secara de facto, secara de jure, secara undang-undang, kesepakatan itu jelas. Pemerintah pelaksananya digaji dulu, disiapkan gajinya, disiapkan semuanya agar melaksanakan undang-undang yang telah disepakati oleh leluhur itu bisa dengan jelas, bisa dengan transparan. Untuk rakyat benar-benar mempunyai kewajiban. Bukan rakyat melayani pemerintah, tetapi pemerintah itu pelayan, pelindung, pengayom, pendidik. Itu sudah tanggung jawab secara undang-undang. Nggak bisa dipungkiri mereka digaji oleh aturan, oleh kesepakatan dari leluhur tahun 45. Sebagai pelaksana atas undang-undang. Bukan undang-undang dibuat untuk menghukum rakyat. Tapi untuk membimbing, membina, mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Makanya tanah air kita itu terbaik dari siapa? Dari Allah, dari yang menghendaki kita lahir ke dunia, lahir di Indonesia. Bukan pilihan kita, kita dipilihkan yang terbaik. Jadi undang-undang dipilihkanlah sistem kenegaraan namanya demokrasi itu apa? Demokrasi sing paling penak ini, yang paling mudah dipaham. Pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat. Penyelenggara rakyat terus untuk menduduki di dalam pemerintahan melakukan tugas-tugas sebagai pemerintah, sebagai pengayom, sebagai pendidik, mendistribusikan kemakmuran. Tuh. Jadi yang penting ingatlah dasar dari berdirinya negara. Mereka itu tidak mengambil kekayaan. Lihat siapa? Pejuang-pejuang dari 45 itu yang setelah pensiun kaya raya, nggak ada. Mereka total memikirkan generasi, memikirkan kita-kita.
Perkiraan seluruh rakyat Indonesia. Minimal kalian tahulah perjuangan dari leluhurmu. Minimal tahulah bahwa mereka itu berpikir untuk masa depan dari tanah air kita. Setelah beliau-beliaunya meninggal dunia, yang diwariskan adalah kemakmuran, aturan-aturan yang untuk memikirkan anak cucunya. Masalah kemakmuran sekarang milik siapa? Milik siapa yang mau sadar? Karena lama tidak mengingat tentang sejarah dari perjuangan ketika kemerdekaan. Kesepakatannya itu bagaimana? Nah, rakyat itu bingung, nggak tahu. Nah, kalian nggak tahu sejarah dari leluhur, nggak mau mengingatkan. Kalau kalau ada aparatur pemerintahan yang tidak jelas atau lupa dengan sejarahnya, tidak diingatkan. Ingatkanlah mereka, mereka akan senang. Dan leluhur kita senang. Kenapa? Mengingatkan tuh menjadikan mereka itu kembali bahwa mereka itu mempunyai tugas atau tanggung jawab yang diemban sesuai dengan sumpahnya. Kalau nggak ada yang mengingatkan, jangan mencacat, jangan mencela. Ingatkanlah kembali bahwa tanah air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu tidak diberikan dengan dengan perjanjian, tetapi dengan aklamasi kesepakatan. Jadi leluhur kita ada tanah sumber, ada sungai, ada jalan, terus diberikan, oh ini milik negara, bukan milik masyarakat. Bukan begitu. Yang tidak dimiliki oleh perseorangan atau kelompok itu dikuasakan kepada negara pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat. Bukan hak milik negara-negara kok memiliki. Negara bukan orang. Milik siapa? Milik seluruh masyarakat Indonesia. Ditawarkan undang-undang yang seperti itu sehingga leluhur kita menyepakati, ya udah kalau seperti ini dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan, nggak apa-apa, dikuasakan. Tapi jaga amanat ini. Nah, di situ tertera dalam aturan-aturan yang jelas. Dibuka dong. Undang-undang, sejarahnya, terus kesepakatan-kesepakatannya. Setelah disepakati bersama-sama untuk membangun. Membangun yang pertama, membangun tata pemerintahan dan keberadaan eksistensi Indonesia. Jadi Pancasila itu pelaksananya negara. Setelah itu rakyat mengetahui. Rakyat itu mengetahui Pancasila. Tapi yang dominan untuk melaksanakan Pancasila siapa? Negara, seluruh aparatur negara itu pelaksana Pancasila. Bukan rakyat, terus negara aparaturnya enggak. Bukan, karena itu yang bisa menjadikan persatuan Indonesia itu bukan rakyat. Itu negara, sistem pendidikan yang bisa menjadikan bersatu. Sejarah-sejarah diketahui asal-usulnya. Nah, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia siapa yang melaksanakan? Masa rakyat? Jadi Pancasila itu bukan rakyat. Dasar negara ya negara, pemerintahan negara.
Negara itu ada rakyatnya, ada pemerintahnya, ada wilayahnya. Jadi secara negara. Lah rakyat yang terpilih, lo, seluruh pemerintah itu dipilih yang terbaik dari masyarakat. Bukan yang terkaya, yang terbaik. Masalah sekarang yang dipilih yang kaya, yang punya duit. Itu bukan aturan, kita membicarakan aturan. Biarkanlah yang tidak sesuai aturan. Yang penting kita membicarakan lurusnya gitu loh. Kembali kepada aturan yang jelas. Yang penting kita itu tahu hak. Hak kita. Hak itu tidak selalu disertai dengan kewajiban. Kamu berhak makmur. Kamu sebagai warga negara berhak mendapatkan sesuai dengan undang-undang dari negara ya. Hak sebagai warga dan hak sebagai manusia. Hak sebagai warga negara. Lah itu yang melaksanakan negara. Itu semuanya di undang-undang sudah jelas. Enggak banyak undang-undangnya. Yang penting tahu lah. Biar kita berbicara yang jelas. Tidak merasa tertekan, didolimi, setelah itu marah-marah, mencacat pemerintah. Loh, itu pemerintahmu sendiri kamu cacat. Ya pilih dong. Ya sampaikan dong kebenaran. Mau menyampaikan saja. Bukan kemarahan. Mau menyampaikan yang undang-undang yang jelas. Ini aturannya, bener. Ini masih dilaksanakan apa enggak tuh? Pancasila ya seperti ini. Undang-undang dasar 45 seperti ini apakah sudah ganti? Kan begitu aja udah mengingatkan mereka. Wong yang memilih rakyat juga. Selama masyarakat cerdas, pinter, mereka akan memilih yang bertanggung jawab. Selama tidak kenal, ya kenapa harus memilih orang yang tidak kenal? Kejelasan moralnya. Ya pilih dong, masa kurang orang. Jadi kembali kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh leluhur kita, disepakati sebagai aturan dasar atau undang-undang dasar 1945. Itu kembali semuanya. Di situ semuanya murni untuk masyarakat, tidak ada unsur politik. Karena mereka semuanya menginginkan untuk merdeka. Aturan-aturan yang baku itu tetap nggak dirubah sampai sekarang. Tetapi masyarakat sudah lupa karena larut dengan kehidupannya. Jadi sesuatu yang sudah ditanamkan dari kecil. Undang-undang dasar 1945 pembukaan bahwa semuanya kemerdekaan itu lah segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan. Nah itu semuanya sampai sampai akhir. Sampai pasal-pasal 1, 2, 3, 4, 5, bab 1, 2, 3, 4, sampai 8. Nah itu semuanya kita itu dibekali itu di dalam pendidikan. Nah, kita nggak tahu fungsinya untuk apa toh? Untuk mengingatkan apabila ada perangkat atau yang kau percaya untuk memimpinmu menyalahi aturan itu. Kasih tahu dong, ini loh undang-undangnya, apakah ini sudah berubah? Gitu aja udah mereka akan kembali. Jangan dicacat yang memilih kita juga. Sekarang tuh demokrasinya, demokrasi pilihan langsung atau liberal. Kalau demokrasi terpimpin itu pilihan dari pemimpin, wakil-wakil-wakil. Kalau demokrasi parlementer itu demokrasi yang dipilih parlemen sendiri. Rakyat nggak tahu. Nah, wakil-wakil sekarang udah berubah. Nah, sekarang kita mengingat kembali. Mungkin anak cucu kita bisa meneruskan, mengingatkan
bahwa yang disepakati oleh leluhur kita itu benar. Kita hanya mengingatkan mereka, eh kamu meneruskan loh ya, eh pemerintah, eh kamu tugasmu sesuai dengan undang-undang. Sesuai apa enggak? Apakah undang-undangmu sudah berubah? Eh kamu sesuai dengan ini loh, eh sesuai dengan undang-undang dasar. Diambil semua undang-undang, KUHP, perdata pidana, aturan, perbup, perdes, perpres, permen, semuanya dasarnya ya dari Undang-Undang Dasar 45. Semuanya. Makanya cukup memahami dasar-dasarnya saja, kita bisa mengetahui itu sesuai apa enggak. Kalau enggak sesuai, cukup kamu paham. Kalau suatu waktu bicara, tunjukkan saja ini undang-undangnya yang asli. Tapi saya tahu, dia akan sadar kalau melanggar. Nah, kalau nggak ada yang mengingatkan, hanya memberitahu saja itu loh cukup. Jadi nggak boleh marah-marah wong kita. Yang memilih kita-kita sendiri, oh kita nggak sepakat. Nah, ini sedang digoncang. Rakyat itu biar mengerti semua undang-undang dasar bagaimana. Kan semuanya, semuanya sekarang ya opini, kemarahan publik atau apapun alasan, semuanya alasannya berdasarkan agama, berdasarkan hukum, berdasarkan SARA, suku, agama, ras, golongan, adat, semuanya seperti itu. Bukan berdasarkan aturan yang jelas dari undang-undang yang telah ditetapkan. Memakai kesukuan untuk marah, memakai kelompok untuk marah, untuk menghujat. Nah, kita bukan golongan mereka. Kita itu cukup mengetahui dasar-dasar yang jelas, sehingga hidup kita itu jelas. Dasar dari siapa yang melihara kita? Tuhan. Dasar kita hidup di mana, lewat sejarahnya kita hidup di negara yang dilindungi secara undang-undang. Jadi jangan berkecil hati. Yang penting kalian paham leluhurmu itu bagaimana. Paham sejarah bangsamu. Paham mereka berjuang dengan keringat dan tetesan darah. Tidak main-main loh ya korbannya. Memikirkan bangsanya ini. Totalitas hidupnya mereka. Yang penting kita paham asal-usul dari bangsamu, sehingga kalian bisa mendoakan leluhur yang telah memperjuangkan. Nanti yang didoakan orang mancanegara, biar nggak aneh. Yang memperjuangkan kalian nggak didoakan, akhirnya hilang sudah pesan-pesan sucinya. Risalah dari leluhur, kita mengambil risalah budi pakerti yang leluhur dari kepemimpinan, cara memimpin. Setiap orang itu memimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Allah menghendaki kita lahir, berarti kita mempunyai warisan. Lahir di Nusantara itu mempunyai warisan apa? Warisan kepemimpinan tuh, Sastra Jendro itu. Watak seorang pemimpin bagaimana itu semuanya paham. Bijaksana. Kasih sayangnya tiada batas. Membangkitkan, tidak menghukum. Sampai di negara kita itu enggak ada yang namanya penjara. Yang ada apa? Lembaga pemasyarakatan sedemikian rupa leluhur kita. Untuk dicerdaskan bisa bermasyarakat kembali ketika pulang. Diajari untuk bermasyarakat. Itu sesungguhnya
bukan penjara atau prison. Kita nggak mencontoh luar negeri. Luar negeri penjara, tapi kita dari namanya aja udah tahu apa. Lembaga pemasyarakatan agar setelah dididik pinter bermasyarakat nanti kembali. Yang penting kita membicarakan lurusnya aja. Saat ini masih jelek nggak apa-apa, suatu saat Allah akan merubah. Amin, amin. Jangan putus harapan. Amin. Dan bangsamu sendiri. Jangan putus harapan tentang budi pekerti leluhur dari bangsamu sendiri. Harapanmu jangan pada orang, tapi harapanmu yang besar pada Tuhanmu yang merubah. Sehingga leluhur kita itu bisa bangga mempunyai keturunan seperti kita-kita. Mudah-mudahan leluhur kita yang telah memperjuangkan tanah air kita dengan segenap pemikiran jiwa raganya mencetuskan undang-undang yang sampai sekarang tetap terjaga walaupun masih undang-undang bisa dikembalikan lagi. Amin. Kita mendoakan semoga beliau-beliaunya diterima di sisi Allah selamat Amin. Dunia, sampai Yaumil Qiyamah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jangan pernah mencacat negaramu, tapi bicarakanlah dari lurusnya aja. Jangan pernah mencacat bangsamu sendiri. Bicarakanlah kebenarannya saja. Untuk bicarakan kebenaran, kelurusan tidak harus mencacat, menyalahkan. Jangan menuruti ketidakcocokanmu, tetapi yakinlah Tuhanmu yang merubah. Jadi menjadi daya juang pengetahuanmu tentang ketidaktepatan menurut dirimu, menurut kebijaksanaan, menurut undang-undang. Itu menjadi harapanmu kepada Tuhan. Jangan dicacat. Jadikan itu sebuah harapan, ya Allah. Yang aku harapkan, yang leluhurku mengharapkan undang-undang seperti ini, Engkau yang merubah. Jadikanlah bangsaku, masyarakatku, sesuai dengan yang diidam-idamkan oleh leluhur. Baldotun toibatun warobun bohun. Rumah ripah loh jinawi, toto tentrem kantora harjo. Merdeka! 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 Pokoknya jangan pernah mencacat kondisi saat ini. Tapi sempurnakan dengan sebuah harapan kepada Tuhan. Sempurnanya bagaimana? Gambarkan kesempurnaan seharusnya bagaimana? Harapkan pada Tuhanmu. Tuhanmu yang kau percaya itu asli loh. Maha kuasa. Jadi kalian punya gambar. Hei, ojo lali. Persaudaraanmu itu bukan karena saudara sesama bangsa. Lebih dalam lagi, karena sama-sama dilahirkan oleh Tuhan di dunia. Membangun persaudaraan karena Tuhan, bukan karena se-RT. Membangun persaudaraan karena Tuhan, bukan karena sama-sama sedesa dengan lain desa musuhan. Sesama partai dengan lain partai musuhan.
terlalu kecil. Membangun persaudaraan sampai kapanpun. Membangunnya begini loh. Kan bingung, gimana ya membangunnya. Semuanya kan pada bingung. Ini katanya membangun, kita terbangun, terus membangun. Terus apa yang kita bangun? Pakai hatimu, kamu semangat itu namanya kamu bangun. Semangatmu yang tidak pernah putus asa. Nah, semangat dulu, enggak usah karena apa. Yang tidak pernah putus asa. Karena kamu diberi hidup mempertahankan itu sampai mati. Tidak ada kata lelah dalam kehidupan. Karena Tuhan memberikan hidup pertahankan. Bangkitlah. Dinamu karena Tuhan. Setelah itu, pikirkanlah apa yang terbaik kau lakukan untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk persaudaraan. Ajaklah kepada kesadaran pengetahuan yang jelas. Bangun penalaranmu. Otaknya ditata biar cerdas. Kalau berbicara bisa fasih dan faqih seperti Rasulullah. Fasih itu bagaimana tuh? Teteh. Jelas itu mana fasih. Faqih itu apa? Terbiasa menjadi. Faqih itu sudah menjadi kelakuan. Jadi berbicaranya bukan dengan perasaan tapi dengan logika yang jelas. Jangan bicara berdasarkan cocok tidak cocok, tapi pengetahuan yang jelas. Ambil pengetahuan materinya apa, ada asal usulnya. Oh ini asal usulnya. Setelah itu materinya, setelah itu fungsinya. Jadi berpikir dari tiga sisi, asal usul dari apa yang dibahas, dibicarakan, pembicaraan apa yang dibicarakan, asal usulnya. Bicarakan negara saat ini, asal-usulnya, terfungsinya ke depan. Jadi bicarakan asal-usul, jadi tetap lurus. Sekarang masih bengkok, enggak apa-apa, Tuhanmu mampu mengubah. Sekarang negara dikuasai oleh partai-partai ini bagaimana? Nah, itu kan biasanya begitu. Yang penting kamu tahu asal-usulnya. Asal-usulnya negara itu bagaimana? Sejarahnya. Setelah itu tahu ketetapan yang harus ditetapkan oleh founding father atau pendiri negara. Setelah itu bagaimana fungsinya ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh beliau-beliaunya. Nah itu membicarakannya. Jadi bukan membicarakan bengkoknya, bicarakanlah kelurusannya. Seperti agama, bicarakanlah dari asal-usulnya. Setelah itu fungsinya, setelah itu untuk melakukannya. Jadi bukan dibicarakan sekarang, bengkoknya seperti ini. Biarkanlah yang bengkok itu Allah juga yang membengkokkan dan yang meluruskan Allah. Ketika kita lurus, Allah akan memberikan saudara yang lurus. Karena jiwanya orang yang beriman, itu mempengaruhi orang-orang di sekitar. Jadilah lidi-lidi yang kokoh sehingga ketika dikumpulkan akan menjadi sapu jagat. Jangan terbiasa membicarakan dari jelek, salah, benar, tapi biasakanlah berbicara itu membicarakan sesuatu dari akarnya, terus fungsinya, tidak keluar dari materinya. Sekarang partai seperti ini, biarkanlah, tapi ambil asal-usulnya dulu. Nah ini sekarang ya, sekarang kedepannya seperti ini harapan kita. Jadi bukan bicarakan sekarang tapi menjadi harap. Tahu asal-usulnya, tahu harapannya, setelah itu kita mempunyai harapan juga. Menyambung batang yang patah dari orang tua leluhur kita. Kitalah yang menyambung. Jangan lupa, jangan dibiasakan membahasakan sesuatu yang tidak jelas berdasarkan perasaanmu. Perasaanmu itu salah. Perasaan. Menurut perasaanmu loh, perasaan. Bahasa yang jelas. Salah benar itu jelas. Kesalahannya bagaimana, asal-usulnya bagaimana, kebenarannya bagaimana. Setelah itu, kalau enggak mampu perbaiki, harapkan dari Tuhan. Jangan pernah patah.
jangan putus asa. Ah ya udah adanya seperti ini, kita itu rakyat kecil, ya udah biar terserah Allah aja putus asa. Terserah Allah kok putus asa. Aku tetap memegang harapanku sampai demi Allah. Demi Allahnya itu loh. Jelas. Harapanku itu sampai mati. Saya ajak membangun. Membangun peradaban, membangun pengetahuan. Peradaban dibangun berdasarkan pengetahuan, bukan dibangun berdasarkan semen. Wong peradaban lo dibangun dengan semen. Kalau pengetahuan kita jelas, minimal cara berpikir kita itu diketahui oleh masyarakat kita. Oh, berpikirnya itu lurus, nggak kotor, kan kelihatan. Bukan dari perasaan, bukan dari mencacat orang, tapi dari pengetahuan yang ada dasarnya. Sebenarnya dari awal itu bukan negara kesatuan, tapi negara Republik Indonesia. Nah, negara ya negara. Republik itu sistem. Re itu kembali ke publik. Re kembali ke publik. Jadi urusan publik itu wajib diketahui. Boleh diketahui oleh semua orang. Pejabat publik itu tidak boleh menyembunyikan kebijakannya dari publik. Demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jangan, makanya orang itu kalau jelas dasarnya, pengetahuannya, bertanya apapun itu enak. Pengen tanya, tanya aja. Mereka yang wajib melayani kita, bukan kita melayani. Jangan. Karena kenapa kok masyarakat itu kok kalau bertanya kepada pejabat atau aparatur pemerintahan itu kok tidak diindahkan atau biasanya tidak direspon? Karena bertanya aja bingung yang ditanyakan, udah ketakutan, udah apa ada antara pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah itu memerintah andanya, bukan memerintah rakyat. Pemerintah itu aparatur negara, memerintahkan dari atas sampai dari hulu sampai ke hilir untuk melaksanakan undang-undang. Pemerintah itu bukan memerintah rakyat. Memerintah, atribut pemerintahan itu loh ada tatanan. Ini memerintah ini, memerintah ini sampai ke RT. Bukan kita yang diperintah, bukan. Rakyat itu dilindungi sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Tahu sejarahnya aja loh, Ina. Jadi kalau bertanya atau enggak mengetahui ini tatanannya bagaimana, ini kok saya ngurus KTP kok bingung gimana, Pak? Ini tugasnya aparat untuk beritahu. Ini tugas dari pejabat publik. Pejabat publik mereka. Mereka digaji untuk melaksanakan tugasnya. Ada yang tugasnya mencerdaskan, ada yang tugasnya menjaga ketertiban, ada yang tugasnya mensosialisasikan aturan. Jadi mereka itu melayani, melindungi, mengayomi, mencerdaskan, memeratakan. Yang penting pinter, jogoblok-goblok. Tangi ndang sadar ngono ben cerdas. Ya ayuhal mudatsir. Kumpa andir warobaka fakabir. Ah, Gusti Allah ki. Allahu Akbar ki ya tangi yo to mereka. Masa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyekukruk. Nek salat gak popo weh tangi lho. Pinter. Orang iman tuh wajib cerdas. Wajib berakal sehat. Kalau ngomong negara, ngomong asal usul dari adanya pemerintahan Indonesia.
Soekarno Hatta, Yamin, Tan Malaka, Sahrir, Sudirman, Ahmad Yani, dan lain sebagainya. Mereka semua itu cerdas semua. Jadi harus cerdas kita. Masa orang iman nggak tahu apa-apa, aturan nggak tahu, tanya aturan ketakutan. Ke polisi ketakutan, ke kejaksaan ketakutan. Akhirnya kalian dimanfaatkan karena bodoh. Bodoh itu nggak tahu itu wajar, tapi jangan ketakutan bahwa pengetahuan saya nggak tahu tentang ini. Yang jelas tanya dong. Mereka itu kalau keimanan, urusan keimanan, urusan keimanan sebenarnya selesai. Ini saya bahas lagi, sederhana saja, nggak usah bingung. Kalian tuh bisa mengukur dekat dan jauhmu dari Tuhan. Aku dekat apa jauh? Kalau nggak bisa mengukur, berarti hatimu masih tertutup. Ukurannya bagaimana atau ukurannya? Nah, kamu mengetahui dulu titik materinya apa, titiknya apa, ya titik pembicaraan, titik yang kau maksud apa? Tuhan. Setelah itu kamu tahu Tuhan kembali dengan rasa percaya. Setelah itu ikhlas. Tetapkan sebagai hamba sampai mati. Kamu akan mengetahui bahwa kamu itu selalu dekat. Ketetapan di hatimu itu lho. Terus dengan kesadaran, jangan dengan enggak sadar. Ya udah ikhlas, ya Allah, putus asa itu. Ya Allah. Itu putus asa itu, enggak sadarnya hilang. Dalam kondisi ketidaktahuanmu, tidak tahu besok lusa, ada kebingungan, kebimbangan tentang nasib, kembalilah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kamu itu hamba. Di situ kamu langsung bisa tenang. Lah, janjimu, janji, kalian semua punya janji. Imanmu, rasa percayamu kau bawa sampai mati. Rasa percayamu itu kau bawa sampai mati. Itu janjimu. Janjimu iman sampai mati. Ikhlas untuk mempercayai Tuhan. Dan di situ janjimu lagi tetapkan sebagai hamba dari Tuhan. Demi Allah akan tetap keimananmu sampai mati. Amin. Kalian pasti dipelihara oleh Tuhan. Semua yang mempunyai kesulitan atau apapun pasti dikabulkan oleh Allah. Hak demi Allah. Demi Allah. Oh, lali intine engko, aja lali. Tetapkan sebagai hamba. Nek omong karo jiwa lo masalahe. Ukuran kedekatan hubungan kamu dengan Tuhan itu sebagai hamba. Di situ langsung kamu yakin bahwa kamu itu sebagai hamba sampai mati. Ikat sampai kapan kamu? Ada cacat apa enggak? Tanya sampai kapan ikatanmu dengan Allah sampai mati. Jujur dan sadar untuk percaya Tuhanmu sampai mati. Ikhlas. Nah, sampai sadar begini loh, jadi enggak usah begini, enggak usah, langsung sadar loh. Telah aku tetapkan yang aku percaya untuk meliharaku sampai matiku. Ikhlas, Allah saja yang menciptakan aku ke dunia dan aku percaya untuk meliharaku dunia sampai akhir. Ikat sampai mati, ada enggak percayanya apa enggak? Enggak ada. Lurus, tinggal menjalani. Ibaratnya, saya ibaratkan tuh enak. Saya ibaratkan kita menanam benang di hati. Setelah itu kita tarik, kita lepaskan, set sampai mati.
Jadi tetap ada benang yang tersambung. Benang baja yang tertancap di hati, setelah itu kita lepaskan sampai kapanpun, sampai mati. Kita lepaskan kepada Allah. Setelah itu kita tinggal menjalani saja. Benangnya kan ada yang kita untuk lurus. Allah menuntun. Kalau kamu tancapkan pada Allah, rasa percaya kamu akan dituntun. Kamu tancapkan di hati udah. Setelah itu tancapkan pada Allah ke depan sampai mati. Terus tanya lagi, apakah aku tidak percaya dengan Yang Maha Kuasa yang menciptakan aku? Menciptakan aku berarti mampu untuk melihara aku. Oke, aku percaya. Enteng aja lah. Sampai mati. Demi Allah, jelas gitu aja iman kok enggak sampai mati. Tancap di hati udah. Lepaskan sampai mati. Percayanya hanya pada Allah. Demi Allah. Mantap. Mantap, guys. Jadi punya ikatan di dalam hati dan punya ikatan ke depannya. Setelah itu kita tinggal, ya Allah, engkau yang aku percaya. Loh, kamu loh yang saya percaya, ya Allah. Karena aku telah mempercayaimu tanpa setitik noda keraguan. Harapanku hanya padamu. Nah, hanya bicara di hati. Loh, aku diharap-harap loh. Wih loh si ngopeni aku. Sudah tertancap, lepaskan sampai mati. Pegang erat-erat sampai mati. Jadi lepaskan dulu sampai mati. Jadi janjimu sendiri di dalam dan keluar yang kau percaya. Setelah itu tinggal menjalani ikhlas. Oh, ada yang kamu percaya. Terbawa sendiri. Yang mendidik keimananmu itu Allah sendiri. Wong kamu hanya memegang benang merahnya. Ada yang ditetapkan dalam hati itu nanti. Diingat-ingat. Ibarat benang ditancapkan di hati, setelah itu dilepaskan. Tes yang kuanjang sampai mati. Jadi puncaknya, lepas kamu melepaskan, ibarat anak panah sudah tertancap. Dipegang Allah loh, ujungnya, sampai mati. Yang satunya kita pegang di hati. Satunya dipegang Allah. Jadi kita tinggal menjalani waktu, prosesnya itu lewat waktu, tapi dari hari ke hari, satu detik, dua detik itu ada benang merah yang kau, yang menuntun takdir Allah itu semuanya. Dan kamu dituntun, dibimbing, dipelihara oleh Allah. Paham ya yang maksud? Semuanya, semuanya harus paham. Luar biasa kan. Sampai mati, sampai kapanpun. Tetap kamulah yang aku percaya. Karena engkau Maha Kuasa. Tunjukkan kekuasaanmu. Buktikan aku hanya menunggu jawaban darimu. Wahai Dzat yang Maha Kuasa. Akal sehat harus dijaga. Jangan pakai membahas sesuatu. Ilmu pengetahuan itu bukan dengan perasaan. Dengan kejelasan dan keyakinan. Itu harapan yang tersampai kepada Allah dan tersampai di hatimu. Sehingga hatimu besar. Doa itu ya seperti membangkitkan semangat, ini namanya doa. Jangan lupa pesannya, seperti ibarat benang tertancap di hati, setelah itu kita lepaskan kepada Allah sampai mati, dengan rasa percaya, dengan ikhlas. Di sini tertancap sebagai hamba, di sana tertancap sampai mati. Setelah itu kita tinggal menjalani. Itu ya. Siap, Gus.